ada pula tu? Entahlah. Jamil! 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 Sudah, kita kejar. Mari, mari. Tekas. Lampu lagi kan? Adik dah tolong tutupkan? Dah. Kalau nak harapkan abang, tak tahulah berapa harga bilik di rumah kita ni. Hei Jamil, apa dah kau main tinggal? Entah, main jalan je. Apa yang gelang kapu sangat? Aku lupa tutup suis elektrik tadi. Nasib baik adik aku tengah tutupkan. Aku ingat apa benda lah tadi. Aku kopak motor kau sekarang. Dia memang selalu begini, bang. Selalu tak tutup suis lampu bila keluar rumah. Kau tidak boleh bersikap begitu, Jamil. Kau harus tahu caranya untuk menjimatkan tenaga. Betul tu, bang. Alah, bukan susah pun. Senang je. Bagaimana caranya? Tutup semua suis dan kelengkapan elektrik setelah digunakan. Suhu penghawa dingin pada 24 hingga 26 darjah Celsius dan tutup semua pintu dan tingkap bagi mempercepatkan proses penyejukan ruang. Gantikan lampu kali mantang kepada lampu yang lebih cekap tenaga. Gunakan peralatan elektrik cekap tenaga yang mempunyai level 4 atau 5 bintang. Ingat, lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Oh, begitu caranya. Mudah je sebenarnya ya. Memanglah, abang je tak tahu. Ingat, gunakan tenaga secara berhemah. Anda jimat, poket selamat. Betul. Hey, selamat-selamat juga. Perut aku dah lapar ni. Jom kita. Hey, apalah. Terlupa pula, jadi nak makan. Betul. Baru, mari kita pergi. Mari. Azura, jaga rumah ya. Baik, bang.
Ruangan Alfa 102 sekarang ini sehingga jam 11 pagi bersama dengan Perembik Wahida Muhammad Yaakob. Kita membicarakan mengenai anda jimat poket selamat bersama dengan Suruhanjaya Tenaga pada pagi ini. Saya mengalu-alukan kehadiran Puan Veliana Ruslan, Timbalan Pengarah Unit Promosi dan Hubungan Luar Suruhanjaya Tenaga, dan juga Puan Nur Hamiza Mirsa Hussein, Pengarah Pengarah Unit Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, terus kita nak tanyakan mengenai fungsi ringkas dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga. Silakan Puan. Baik. Jadi, terima kasih Faiz. Sama-sama. Jadi, Suruhanjaya Tenaga ni lebih dikenali sebagai ST lah. Kita ni dah beroperasi lebih daripada 20 tahun. Wow. Mulai daripada Januari 2002. Baik. So, seperti mana Suruhanjaya-Suruhanjaya lain seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jadi, kami ni bertanggungjawab untuk mengawasi dua sektor utama. Okay. Iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpipe. Jadi, di bawah kementerian, di bawah Suruhanjaya ni lah, kita ada tiga akta yang utama Faiz. Itu Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993, dan yang terbaru ni Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga baru sahaja diluluskan di Dewan Rakyat minggu lepas. Okey. Jadi tadi Faiz bertanya tentang tiga fungsi utama Suruhanjaya Tenaga. Pertamanya, kita mengawal selia dari segi kawasan ekonomi. Maksudnya contohnya penentuan tarif elektrik. Okey. Baru-baru ni diumumkan ICPT kan. Okey. Okey. Yang keduanya kawasan selia teknikal. Contohnya pengawalan mutu perkhidmatan yang disediakan oleh utiliti kita, contohnya Tenaga Nasional Berhad di bawah kawalan kami. Dan seterusnya kawal selia keselamatan, contohnya kita mengeluarkan label ST Siri. Maksudnya barang-barang yang ada label ST Siri ni telah diuji selamat. Jadi kita juga mempromosikan tentang penggunaan tenaga secara cekap, dan sebab itulah kita berada dekat sini pada hari ini Faiz. Ini yang kita nak bicarakan mengenai lanjut ni, mengenai penggunaan tenaga secara cekap ni Puan, bagaimana? Okey, untuk penggunaan tenaga secara cekap ni senang je. Kita menggunakan tenaga dengan kadar minima untuk menyempurnakan sesuatu aktiviti yang sama. Baik. Maksud dia kita tak melakukan sebarang pembaziran tenaga semasa kita membuat apa-apa kerja di rumah. Okey, dalam satu konteks lagi, bila kita bercakap pasal cekap tenaga ni, ada dua elemen yang penting, tiga elemen yang penting. Okay. Iaitu keselesaan kita tak terganggu, keselamatan terjamin, dan juga alam sekitar kita tak terjejas. Jadi dalam pemudahan alam amalan cekap tenaga ni, ini satu langkah yang efektif dan paling mudah untuk kita menjimatkan penggunaan elektrik kita. Sekaligus kita memastikan sumber dan bekalan tenaga elektrik kita digunakan secara mampan dan lestari. Penting sebenarnya penggunaan tenaga secara cekap ni untuk kita sebagai pengguna mengetahui bagaimana keberadaannya. Dan sudah semestinya nak dikongsikan langkah-langkah Puan, nak dikongsikan mengenai langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk menjimatkan tenaga. Bagaimana? Betul Faiz, sebab kita semua nak jimat kan. Sebab tu tajuk kita anda jimat poket selamat. Yeah. So ada, sebab tu kita berada kat sini, kita nak share langkah-langkah yang boleh kita sebagai pengguna laksanakan lah. So ada dua langkah dia Faiz. Pertamanya no cost measure. Yang keduanya medium ataupun high cost measure lah. Jadi saya ni nak bercerita tentang no cost measure ni. Maksudnya perlakuan kita, tingkah laku kita sehari-hari, mana tak melibatkan kos tambahan. Okay. Tak payah nak tambah duit pun dekat sini. Kalau orang kata oh nak jimat, nak kena ada duit tambahan sedikit, tak payah. Saya nak share apa yang kita nak buat, no cost measure lah. Tapi jangan main-main, dia boleh menyumbang kepada 5 hingga 10% penjimatan daripada bil elektrik kita. Banyak tu kan, 5 hingga 10% tu banyak kita boleh buat. So antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan ni Faiz, simple je. Kalau tak guna switch, tutup. Tutup kipas, tutup lampu kan. Handphone kalau dah habis charge, tutup. A very simple one. Jangan biarkan dalam standby mode. Jangan biarkan terbuka. Sebab kalau dalam standby mode ni sebenarnya dia masih lagi menggunakan elektrik. Ada orang macam tak apalah standby mode, especially dekat komputer kan. Okey, tu pertama. Kedua, kalau modem internet tu kalau dah pukul 1 pagi sampai 6 pagi tu, tutup je lah. Tak payah kita nak on. Tak ada orang pun nak guna kan. Tak guna pun. Betul. Yang ketiga, kalau you guna aircon, okey, tutuplah tingkap, tutup pintu. Jangan guna aircon dalam masa yang sama, tingkap terbuka, pintu terbuka. Kipas dipasang. Kipas dipasang ya. Faiz pun dia dah boleh jadi duta kepada kecekapan tenaga kita. Sebab apa ya, bila kita kita nak elakkan udara yang dah sejuk tu terkeluar. Betul lah Miza ya? Betul. And then ni, suhu kalau penyaman udara kat rumah tu, aircon ni tetap kalau 24 hingga 26. Ini kan macam dekat kutub Arktik.
Katanya tak cukup sejuk. Tak cukup sejuk. Sebab kalau dah sejuk sangat pun sebenarnya tak elok juga untuk badan, betul tak? Tak, nanti tengah malam bangun turunkan balik suhu tu. Boleh, sekarang ni kita boleh buat untuk yang apa ni, ada yang boleh timer. Set timer, okay. Kan mungkin boleh gunakan begitulah Pak Is. Selain daripada yang tu, kalau dah terang benderang, okay, tak payahlah buka lampu. Guna aja cahaya pencahayaan semula jadi. Kita buka kita punya tingkap, langsir kita boleh naikkan. And then okay, ni yang penting ni. Ramai orang kata macam saya guna biasa je ni, kipas biasa, tapi sebenarnya kipas dia dah berabuk dah. Oh. Kan kipas dah berabuk. Tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan. Jadi apa yang penting, bila tidak dibersihkan, misalnya dia kena bekerja lebih keras lah sebab ruang-ruang dia tu kan dah jadi kecil, kan? Tersumbat. Tadi berborak dengan Mirza tadi, dia kata kalau biasa kipas yang bersih, kita buka nombor dua pun dia dah laju. You. Tapi bila kipas yang bukanlah kotor, berabuk ni yang tak diselenggara dengan baik, you mungkin kena buka nombor tiga, nombor empat. So, bila nombor tiga dengan nombor empat, walaupun you buka dalam tempoh sejam, tapi dia berusaha keras sikit, kan? Tu dah tak ada penjimatan lah dekat situ. Menggunakan tenaga yang lebih. Ya. Selain daripada tu, kalau dah gosok baju tu, gosoklah sekali harung. Mok-mok ni kan. Sekali banyak. Okay. Kumpulkan sekali harung. Contohnya hari Sabtu, hari Ahad tu. Jangan on-off lah. Kalau dah on-off, tu biasanya dia makan elektrik yang lebih tinggi lah. Itu adalah tip ataupun pesanan yang bijak buat semua. Jadi amalkan, ataupun kalau tertinggal boleh tengok kembali menerusi Facebook Live kami. Sekarang kami siarkan secara langsung di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati tip-tip tersebut. Okey, Suruhanjaya Tenaga juga ada satu kempen puan. Jadilah bijak tenaga dan mengeluarkan billboard pesan mak yang tengah tular ni. Dan adakah tip-tip kecekapan tenaga yang melibatkan amalan harian pengguna ataupun no cost measure ni antara mesej yang cuba disampaikan dalam kempen tersebut? Bagaimana puan? Saya jawab dulu. Dia kena ke belah sini dulu. Sebenarnya kalau betul, no cost measure ni sebenarnya dia merupakan perubahan tingkah laku. Okey. Betul. Macam mana nak ubah tingkah laku, dia kena setiap hari kita dengar, kita nampak dan sebagainya. Kalau tengok billboard pesan mak tu Faiz, dia very simple, betul tak? Tutup kipas, tutup lampu, tutup TV bila dah tak guna. Perkara ni you nampak dia sangat simple, tapi sebenarnya itu yang kita biasa lupa. Siapa yang selalu pesan ni? Mak kita, betul tak? Dah tutup ke belum? Sekarang saya dah jadi mak, ya. Saya pula tanya dengan anak-anak, dah tutup ke belum? Sama juga dengan anak saya, mungkin nanti dah berkahwin, dah ada anak. Jadi dia pesanan turun-temurun. Sebenarnya nak berjimat ni tak perlu terlalu, kita kata, susah. Kita ubah tingkah laku kita sikit dan dia boleh membantu kepada penjimatan. Sikap kita? Ya, sikap kita. Daripada pesan mak tu biasanya akan diingati. Sebab apa? Mak kan orang yang penting dalam kehidupan kita. Betul. Itu daripada pesan tu akan sentiasa kita terapkan dalam kehidupan kita. Betul. Apa yang penting tu? Apa yang kena buat tu? Kita akan berehat seketika berbicara mengenai Anda Jimat Poket Selamat bersama dengan ST ataupun Suruhanjaya Tenaga dalam ruangan Alpha 102 sekarang ni di Nasional FM. Sentiasa di hati. 2 jam pun sampai. Semua dekat pun. Set tadi jauh. Hei, bombak pun set. Bombak kan lu kan? Lagi lu kan daripada daging kau. Aku dah tutupkan dulu ni. Sis lah tu tadi. Dah. Aku yang tutup. Nah, ada kau. Tak berapa kena akses kita rumah kita. Tengok muka pun dah kau ni. Muka buruk kalau fikir. Tubuh dia dah sampai. Hey brother, apa yang lama sangat? Foto si Jamil, meragam tadi. Lekaslah Jamil, aku dah lapar ni. Yelah. Eh?
Dia nak ke mana pula tu? Entahlah. Jamil! 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 Sudah, kita kejar. Mari, mari. Lekas. Lampu lagi kan? Adik dah tolong tutupkan? Dah. Kalau nak mengharapkan abang, tak tahulah berapa harga bilik di rumah kita ni. Hei Jamil, apa dah kau main tinggal-tinggal? Entah, main jalan je. Apa yang kau anggap sangat? Aku lupa tutup susi elektrik tadi. Nasib baik adik aku tolong tutupkan. Aku ingat apa benda lah tadi. Aku kopak waktu kau karang. Dia memang selalu begini, bang. Selalu tak tutup suis lampu bila keluar rumah. Kau tidak boleh bersikap begitu, Jamil. Kau harus tahu caranya untuk menjimatkan tenaga. Betul tu, bang. Alah, bukan susah pun. Senang je. Bagaimana caranya? Tutup semua suis dan kelengkapan elektrik setelah digunakan. Pukul 43 minit pagi, kita berbicara lagi bersambung mengenai anda jimat poket selamat dalam ruangan Alpha 102 yang diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob bersama dengan tetamu Puan Veliana Roslan, Timbalan Pengarah Unit Promosi dan Hubungan Luar Suruhanjaya Tenaga, dan juga Puan Nur Hamizah Merasa Husin, Pengarah Unit Kecekapan dan Pemuliharaan Tenaga Suruhanjaya Tenaga. Kalau tadi ada cerita mengenai pesan mak tu, video tu yang tular tu, dan difahamkan selain daripada pesan mak tu, Puan, ST juga mempunyai beberapa video dengan pepengaruh popular. Yang ni berkaitan dengan tajuk ni lah, anda jimat poket selamat ni. Dan boleh Puan terangkan mengenai kolaborasi video tersebut? Boleh. Kita nak sealih dengan zaman lah. Betul tak? Sekarang ni semua orang guna pempengaruh ataupun influencer. So ST pun tak nak ketinggalan juga lah, Faiz, kan? Jadi kalau Faiz lihat, kita mula dengan kita punya video raya pada tahun ni. Betul. So kita guna ramai juga pempengaruh dalam tu. So kita guna santai-santai je. Message kita senang aje. On kecekapan tenaga dan juga keselamatan tenaga. So video ni alhamdulillah reach dia hampir 500,000. Bagi kami yang first time buat video raya ni, alhamdulillah lah, itu dah cukup orang kata berpuas hati. Selain tu kita buat juga dengan Takal. Ni 80s kan, gelak kan. Jadi alhamdulillah video kolaborasi kita dengan Takal video pertama dia mencapai sehingga 2 juta. Jadi dalam video tu kita maklumkan cara-cara untuk tadi tu, no cost measure, tapi dalam cara yang santai. Sebab kalau saya yang keluar, mungkin orang tak like lah, mungkin 20 like saja. Tapi bila kita guna influencer ni, kita guna pempengaruh ni, mereka mempunyai, mereka punya fans sendiri dan sebagainya. Cara pula tu santai. Jadi alhamdulillah, saya rasa memang kita perlu ada kolaborasi beginilah, Faiz. Pesanan yang disampaikan pun cepat dan pantas. Betul. Dan juga boleh diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Kalau tadi kita cerita mengenai no cost measure, Puan Hamizah, medium and high cost measure ni bagaimana pula, Puan? Okey. Tadi low cost measure kita bincang pasal cekap, pasal sikap. Manakala medium dan high cost measure ni melibatkan pelaburan sikit, okay, dan wang poket sikit, kita kena keluarkan duit sikit. So tapi penjimatan dia lagi besar, dari 20% sampai 40%. So antara contoh-contoh yang kita boleh cakap pasal medium dengan high cost measure ni, contoh dia paling senang, tukar lampu sedia ada kepada lampu LED. Sekarang lampu LED kita ada banyak-banyak jenis model kat pasaran. So choices tu ada. Banyak pilihan kita ada. Selain daripada tu, kita boleh juga beli-beli peralatan elektrik yang cekap tenaga. So bila kita nak tengok mana satu peralatan elektrik yang cekap tenaga ni, kita tengok label dia. Dia ada label MAPS, kita panggil Minimum Energy Performance Standard. Label ni dia tunjuk dari 1 star sampai 5 star. So bila kita nak tengok peralatan, biasa kat kedai elektrik biasa tengok tak? Ada biasa, label yang warna merah tu. Betul. Dia ada bintang. Selalu dekat aircon ataupun dekat TIS, TV, semua ada.
So label ni dia ada bintang dia. So bintang dia ada tujuan dia. Kita letak kat situ. 5 bintang paling jimat. Lagi tinggi lagi banyak. Apa 5 bintang tu lagi jimat. Kalau 2 bintang paling kurang jimat. Tapi seperti biasa yang paling 5 bintang tu kadang-kadang kos dia paling tinggi. Tapi pulangan dia paling lumayan lah. Untuk belian awal tu mahal. Tapi penggunaan tapi tenaga tu cekap. So bila elektrik pun menurun, kita akan dapat pulangan dari situ nanti. So setakat ni untuk label maps ni, kita ada 9 kelengkapan elektrik yang ada label ni. So bila pergi kedai, kita tengok penyaman udara, peti sejuk, peti sejuk beku pun ada, television, kipas, ketuhar, periuk nasi, mesin basuh, lampu, macam kita cakap tadi lah. Okay. Semua ni ada label maps yang kita panggil tadi. So jadi kena ingat lah. Ingat lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Jadi pastikan beli peralatan yang lebih banyak bintang. Sebab apa? Lebih dapat menjimatkan poket. Itu yang penting tu. Puan Beliana juga, kalau kita nak tanya ataupun sumbangan sebagai pengguna ni, membawa apa-apa perubahan besar ke kepada industri pembekalan elektrik negara, Puan? Betul. Ramai orang kata macam, alah, kita jimat sikit. Adakah sumbangan pada industri pembekalan elektrik negara? Adakah? Sebenarnya memang besar. Kalau kita bersatu padu ya, kalau semua orang buat benda yang sama, Faiz. Faiz bayangkan, kalau dah tak guna tutup, kita tukar lampu LED dan sebagainya, sebenarnya permintaan tenaga negara kita semakin terkawal lah. Bila demand and supply, bila kita makin jimat, jadi kita tak payah dah nak kita kata buat planting up ataupun permintaan yang lebih tinggi lah. Jadi kita tak payahlah nak mungkin gas power plant kita tak payahlah nak kita banyak lah planting up lah, maksudnya. So makin jimat lah kita punya pembekalan, kita punya kos pembekalan elektrik tu akan semakin jimat. Betul. Jadi memang penting. Jadi sebab tu kita menyeru di sana sini, Suruhanjaya Tenaga menyeru kita laksanakan bersama-sama perkara-perkara yang kita nampak kecil, tapi sebenarnya impact dia besar pada negara. Nampak kalau Suruhanjaya Tenaga dah keluar ni, dah bagi tahu, dah buat pesanan dan hebahan ni, nampak ingat ada impaknya peranan kita sebagai pengguna ni. Puan Hamizah, kalau cerita mengenai keadaan cuaca musim panas begini, sudah semestinya penggunaan kipas, penggunaan penghawa dingin akan mempengaruhi bil kita, dan bagaimana kita nak mengatasinya? Sebab apa? Bila guna, sudah semestinya bil semakin naik. Penggunaan yang banyak, bil pun makin naik. Macam mana, Puan? Dia senang, macam musim cuaca panas macam ni, memang kita barang elektrik kita akan guna banyak tenaga. Sebabnya kita imagine macam ni, bila suhu waktu cuaca biasa 27 darjah Celsius, aircon kita kena set pada 24 darjah Celsius. Perbezaan suhu kat situ adalah 3 darjah Celsius. Tapi kalau cuaca panas, suhu selalunya adalah dalam 30 darjah Celsius. So kita set sama je 24, tapi perbezaan dia kena bekerja keras tu lagi 6 darjah Celsius. Ada perbezaan 2 kali ganda kat situ. Sebab tu kita akan menggunakan lebih banyak tenaga. So oleh itu, dalam masa ni kita dalam cuaca yang panas, memang akan penggunaan elektrik akan meningkat. Tapi pada masa sama, kita ambil inisiatif yang low cost measure dengan no cost measure tadi. Kita gunakan langkah-langkah itu untuk menjimatkan tenaga. Banyak dah tip dan juga tips, perkongsian yang diberikan oleh ST sebentar tadi. Jadi boleh saksikan kembali. Kalau tertinggal, nak tulis tu tak sempat, pergi ke Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dah berikan pesanannya tersebut kat sana. Pesanan terakhir Suruhanjaya Tenaga daripada Puan Filiana dan juga Puan Hamizah, silakan. Bagi saya, apa-apa titik permulaan untuk kecekapan tenaga tu bermula daripada amalan kita sendiri, tingkah laku kita sendiri. Jangan kata tak ada duit nak melabur dan sebagainya. Sesungguhnya macam no cost measure tadi, Miza, very simple. It's practical, boleh kita nak buat. And then untuk tip-tip penjimatan yang lain, memang banyak kita kongsi, Faiz. Kita ada banyak video dan sebagainya. Dan setiap kali kita keluar temu bual sebegini, kita akan sharekan juga rakamannya, ya. Jadi kita ada di social-social media kita, contohnya di laman web kita, kita ada Facebook kita, kita ada Instagram, kita ada Twitter, dan yang terkini daripada akhir tahun lepas, kita ada TikTok kita. So banyak yang simple-simple video
tip semua kita kongsikan kat sana. Macam mana nak cari? Ah, kalau di Facebook ni kita boleh cari Suruhanjaya Tenaga. Okay. Sama juga di Instagram ST-Malaysia, Twitter pun ST Dash Malaysia. Puan Amiza. Okey, selain tu saya tambah sikit daripada Puan Valiana. Silakan. Kita ada booklet panduan bagi menggunakan tenaga yang cekap yang kita terbitkan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey. Yang ni kita boleh dapatkan muat turun daripada laman web Suruhanjaya Tenaga www.st.gov.my. Okey, itu yang pentingnya. Jadi kalau terlepas apa sahaja perkongsian yang telah pun diberikan oleh ST ataupun Suruhanjaya Tenaga, semestinya saksikan kembali di Facebook. Sebab apa? Kita kena kerap bagi tahu. Macam kerap. Pesan mak, kena bagi tahu, kena pesan ulang Faiz balik. Pesan kita semua. Pesan kita semua. Puan Valiana, kata-kata akhir. Untuk semua penonton, jadilah bijak tenaga. Bijak tenaga ni bukan sahaja you bijak dalam penjimatan, tapi juga keselamatan tenaga as well. Jadi kita kena ingatlah dalam keadaan semua orang berkira ni kan. Jadi apa-apa yang kita buat tu macam kita punya tagline lah Faiz kan. Kalau nak jimat senang je, anda jimat poket pun selamat. Jadi duit-duit yang penjimatan kita tu kita boleh guna kepada perkara-perkara lain yang lebih memerlukan. Jangan kata tak ada cara, kita dah bagi tahu dah. Selama setengah jam ni anda jimat poket selamat. Jangan kata tak bagi tahu. Kita dah pesan. Terima kasih banyak-banyak Puan Valiana Roslan, Timbalan Pengarah Unit Promosi dan Hubungan Luas Suruhanjaya Tenaga, dan juga Puan Nur Hamiza Mirsa Husin, Perlawan Pengarah Unit Kecakapan dan Pemuliharaan Tenaga Suruhanjaya Tenaga, berkongsi mengenai tip yang terbaik yang telah pun diberikan untuk semua pendengar mahupun penonton di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah di lain waktu tu berkelapangan kita bersua lagi insyaallah untuk cerita mengenai tip dan juga pesanan yang lain daripada ST insyaallah. Okay? Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Suruhanjaya Tenaga yang bersiaran bersama dengan kami menerusi ruangan Alfa 102 Nasional FM sentiasa di hati.